Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu sehat? Alhamdulillah Saya berdoa mudah-mudahan siang hari ini penuh dengan keberkahan Amin. Yang hadir Allah banyakin rizkinya Amin. Panjang umurnya Amin. Sehat badannya Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين وهو رب الإنس والجن والملائكة ورب السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد الذين هم صفات نفوسهم وطبات قلوبهم وكانوا هم سادة المنشورين أما بعد Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha Sadaqallahu al-'aliyyul -al 'adzim Jamaah Cahaya Hati ANTP yang dimuliakan Allah mobil khusus Majlis Taklim Al-Burak di bawah pimpinan Haji Muslimin Burak Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Mudah-mudahan yang hadir di majelis ilmu ini Allah jadikan orang yang dimuliakan dunia akhiratnya Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu torehan kitab hikam ada di sana dikatakan Ad dunia akal minal qalil Dunia itu sesungguhnya permasalahan yang sepele dan sangat kecil Mencari kemuliaan di dunia ini lewat mediasi manusia tentunya sulit kita dapatkan. Tapi, kalau mediasinya kita kepada Allah, insya Allah kemuliaan otomatis akan diberikan. Biarlah di mata manusia kita nggak mulia, tapi insya Allah, kalau di mata Allah mulia, seluruh makhluk akan memuliakan kita. Hidup itu sunatullah, saling berpasangan. Pasangan-pasangan hidup tersebutlah yang mestinya menjadikan koreksi dalam kehidupan. Contoh. Ada kaya pasti ada orang. Ada sehat pasti ada orang. Ada kuat pasti ada orang. Ada cakep pasti ada orang. Ini ngomong jeleknya semangat ya. Ada kaya ada miskin. Ini kan sunatullah. Orang nggak bisa dibilang kaya kalau nggak ada orang miskin. Kenapa dia bisa dibilang jadi orang kaya? Karena ada orang, makanya orang kaya mesti terima kasih sama orang. Gara-gara orang miskin dia bisa bilang orang kaya. Cara terima kasih orang kaya sama orang miskin dengan berba berbagi. Ada orang kuat, ada orang lemah. Orang nggak bisa dibilang kuat kalau nggak ada yang lemah. Makanya yang lemah mesti belajar menjadi orang kuat. Yang kuat jangan sombong dengan kekuatannya. Yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Yang miskin sabar saja dengan kemiskinannya. Kaya bisa masuk surga duluan. Yang penting hartanya buat Allah karena semua kehidupan di dunia akan kembali kepada Allah. Oh, yang miskin Janganlah lalu rendah diri, mesti bekerja dan bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Sebab asabru sawabuhul jannah, orang sabar pakaian surga. Makanya kita pengen bahagia di dunia, juga pengen bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, terima saja apa yang ada yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita motivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah dari Imam Abu Bakar. Salasun la tudraku Ada tiga hal, ibu bapak, yang tidak bisa dicapai oleh tiga hal. Yang pertama, al-gina bil muna. Orang sukses, orang kaya, orang hebat, orang jaya, itu nggak bakal bisa didapatkan cuman dengan cara menghayal. Kalau gara-gara menghayal kita bisa menjadi orang kaya, saya yakin teh ibu-ibu ini bakal paling kaya. Sebab ibu-ibu biasanya senang mengha menghayal. Ada tetangga beli kulkas dua pintu, dia menghayal beli kulkas 17 pintu. Oh. <laughs> Itu pertanyaannya kulkas apa apartemen? Ada orang beli mobil Alfa, kita menghayal duduk di dalamnya. Ada orang punya suami tampan, kita yang berharap dan menghayal ada di sisi dan di sampingnya. Makanya menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keberkahan sebab yang namanya berkah itu bukan dari banyaknya jumlah yang namanya nikmat itu bukan karena nilainya yang mahal berkah itu udah otomatis banyak tapi kalau banyak belum tentu berkah nilai belum tentu punya nikmat tapi kalau nikmat udah pasti punya punya nilai belum tentu orang yang hidupnya bergelimpangan harta nikmat hidupnya Nah kadangkala kita yang kesusahan harta bisa nikmat hidupnya makan minum kadang enakan kita makanya kita mau maka ketemu tempe doyan ketemu daging nambah betul tidak tapi belum tentu orang-orang yang kaya makan nikmat karena kesibukan ada setiap hari di hati dan kepalanya makanya cari berkah jangan cari banyak cari nikmat jangan cari nilai mobil Alphard nilainya mahal tapi belum tentu yang duduk di dalamnya yang bersandar di dalamnya punya nikmat di dalam kendaraan kita yang cuma punya duit naik angkot tapi sampai ke tujuan ini sebuah kenikmatan Makanya, mengukur sesuatu dengan kenikmatan. Insya Allah otomatis keberkahan bakal didapatkan. Nah di sini Al-Ghina Muna. Jadi kalau mau sukses, mau rajin, mau hebat, mau jadi orang kaya, hmm. jangan menghayal. Sebab biasanya kalau orang-orang yang menghayal penyakitnya hasad, hasud, iri, ria, dengki. Ini orang senang menghayal nih. Dia senang melihat orang susah, tapi susah ngelihat orang senang. Ini orang yang banyak berhayal. Kenapa? Karena lamunan ini salah satu yang menjebloskan kita ke dalam kekufuran. Ya. Atau begini Pak Ustadz, kalau kita mau sukses, mau kaya, mesti kerja keras. Belum tentu juga. Sebab kesuksesan, kekayaan juga belum tentu didapatkan dari kerja keras. Kalau gara-gara kerja keras orang bisa jadi kaya, tukang gali kuburan paling kaya sebab kerjanya keras. Bayangin lu tiga setengah meter di keduk sendirian. Betul tidak Bu? Keras tidak? Atau tukang gali sumur yang 11 meter digali sama dia. Itu yang paling kaya karena dia kerja keras. Tapi ternyata mereka tidak menjadi orang yang paling kaya. Berarti ingat, kerja kelas sekalipun belum tentu menentukan dia jadi orang yang kaya dan sukses. Pak Ustadz, kalau mau jadi orang sukses, jadi orang kaya, mesti 24 jam kerjanya. Kata siapa? Lihat itu warung Indomie 24 jam. Betul bukannya? Enggak tutup-tutup mungkin sampai hari kiamat ya. Tapi kenapa mereka nggak jadi orang kaya? Malah hoka-hoka bento yang buka jam 5 tutup 9, jam 9 tapi jadi orang kaya. Berarti kerja keras, durasi waktu, nggak menentukan kehidupan jadi orang sukses. Oh Pak kalau mau kaya mah mesti titelnya bererot, profesor, dokter, dan lain sebagainya. Belum tentu. Kalau gelar titel bisa membuat orang sukses dan kaya, mungkin dosen, guru itu menjadi orang-orang terkaya di dunia. Tapi buktinya, mereka bukan orang terkaya di dunia. Titel pun menentukan kekayaan dan kesuksesan. Oh Pak Ustadz kalau mau kaya itu mesti punya jabatan. Ternyata orang-orang yang punya jabatan tinggi pun belum tentu terkaya di dunia. Tapi apa kata Imam Ali? Bahwa kesuksesan, kekayaan, keberhasilan di dunia mesti ikhtiar tapi tawakal. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar yang tawakal? Keluar saja cari rizki Allah. Tapi terima apa yang didapat dari Allah. Fasbir ala ahwa liha la mauta illa bil ajal. Suara saya bagus tidak? Oh. Iya, sebab yang bilang jelek bisa masuk neraka. <tik> Sabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Sabar saja. Sebab rezeki ini mubrom dari Allah. Allah kan tahu mana bakat orang kaya, mana bakat orang miskin. Allah tahu mana yang mesti didudukin sebagai jabatan, mana yang tidak mendapatkan jabatan. Allah tahu mana yang dijadikan RT atau bukan RT ini urusan oh. oh. jadi sabar saja jangan kita memaksakan lu kerja 24 jam karena berhenti timbulnya kaya enggak bengek mah iya jangan gila-gilaan kita pengen jabatan suap sana sini timbulnya jadi jabatannya enggak punya jabatan mah enggak miskin mah iya sabar atas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebabkan semua ada hikmah yang terhebat yang saya bilang tadi, hidup itu saling mendukung karena berpasangan. Kita beruntung loh misalnya jadi orang miskin. Gara-gara kita orang itu disebut jadi orang kaya. Kalau kita menerima kemiskinan kita dengan sabar, insya Allah pahala kita banyak. Karena apa? Kita sudah menyenangkan hati orang lain. Betul tidak? Saya mudah-mudahan jadi orang kaya semua. Amin. Itu yang pertama ya Bu ya. Al-Gina Bilmuna. Jangan kemana-mana, tetap di... Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh. Antv. Takut. Enggak. Dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan, bukan itu. Kamu... Itu Kami... ada anak kecil lontong. Lontong. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman merangkul setiap perbedaan dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli. Kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi karena kita Indonesia. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya supaya kalian semua tetap fit. Yuk bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan Corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan Corona. Hindari tempat-tempat ramai, meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi Corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Dua minggu lalu, warga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat, tahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Yang kedua, <clears throat> asbab bil khitab. Masa muda itu nggak bisa diambil cuma gara-gara nyemir rambut. Ah, saya pengen kelihatan muda, yang putih-putih kita tutupin sama yang hitam. Ah, saya pengen kelihatan muda, nih nenek-nenek pengen medikur, medicure ya, sampai segala macam dipertahankan, ya. Ah, saya pengen kelihatan muda, mesti pakai baju yang ketat-ketat. Ah, saya pengen muda, mesti olahraga dan lain sebagainya. Dan memang ketuaan itu sunatullah nggak bakal bisa ditutupi. Boleh dia kelihatan cantik dan muda, tapi kan tenaga belum sekuat anak-anak muda. Boleh dia tenaganya sekuat anak muda, tapi pikiran orang tua kan gak bisa dibohongin. Boleh kita kelihatan tetap cantik, tapi keriput wajah kan gak bisa ditutupin. Alhamdulillah nih di sini kelihatannya cantik-cantik sekali ya, kalaupun dengan polesan bedak ya. Mudah-mudahan, artinya kenapa? Artinya pertahankan saja masa muda dengan kebaikan, sebab masa muda ini adalah jembatan, jembatan menuju masa tua masa muda belajar dengan baik nih muda nih taklim di sini memperbanyak ibadah di hadapan Allah supaya tuanya kita ringan menahan beban Sebabkan tua muda meninggal betul tidak kalaupun meninggal itu nggak sesuai ukuran artinya muda meninggal itu nggak harus dengan umur ada orang yang dalam perut sudah meninggal betul ada juga orang yang udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun hidupnya nggak meninggal meninggal ada orang yang sakit udah parah banget sudah hampir tiga karung impusan, tapi nggak meninggal. Meninggal, tapi ada orang yang sehat. Ya, habis ngaji pulang, meninggal. Ada artinya, kenapa urusan itu urusan Allah? Makanya, jangan kelabui, jangan tipu diri kita dengan masa muda. Kalau diri kita sudah tua, sebab tua ini peringatan. Muda tua kemudian kembali kepada Allah. Benahi masa muda kita dengan ilmu, dengan agama. Insya Allah, orang yang ada di jalur agama Allah, nggak bakal miskin. Pak dia ngaji terus tapi miskin. Miskin tapi hidupnya berkah. Belum tentu miskin membawa dirinya nggak enak. Betul tidak? Ada orang yang rumahnya gedong, mobilnya Alphard, punya jet pribadi, tapi hidupnya selalu gelis gelisah, gundah, gulana. Kenapa? Karena kosong hatinya. Jadi orang yang paling kaya bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, tapi yang dipenuh hatinya dengan hidayah. Makanya kita minta hidayah saja kepada Allah. Orang yang hidayah sudah tertanam di hatinya, insya Allah kondisi apapun, Posisi apapun Allah tetap akan disebutnya. Tuh, jadi biarkanlah saja masa tua itu mengulir, mengalir saja, bergulir saja. Uban jangan ditutupin, sebab ini uban peringatan. Satu uban yang ada di rambut kita kan satu hari umur kita berkurang. Dua uban dua hari, tiga uban tiga hari. Kalau sudah uban semua kayak PRT kan tinggal menghitung hari. Intinya seperti itu. Karena ini sebuah peringatan, betul tidak? Manusia itu dari nol akan kembali ke nol. Sok atau contoh. Manusia dilahirkan dalam keadaan menangis, betul tidak? Ada nggak yang dilahirkan ketawa langsung bercanda? Ada mungkin bayi ajaib ya, tapi itu adanya di film. Nah manusia dilahirkan menangis, ternyata orang tua juga banyak menangis. Melihat anak yang berdiri menangis, melihat tetangga begini menangis. Waktu masih bayi gampang banget kecengklak ke atau keseleok lah. Sama udah tua juga tulangnya sudah mulai rapuh. Waktu masih bayi gampang banget marah emosional. Sama udah tua pun gampang marah. Waktu masih bayi takut dengan sendirian. Sama udah tua pun takut kesendirian. Betul? Waktu bayi itu gampang banget sakit. Kena angin dikit sakit. Sama sudah tua pun gampang sakit. Kena angin duduk lama sakit. Bayi keluar dari lubang, maaf, udah meninggal masuk 0 ke 0. Jadi apa yang dipertahankan? Jadi naturalkan saja kita. Nggak usah mengelabui hidup kita dengan kemudahan. Sebab tua itu sunatullah. Orang yang merasa dirinya tua dan dewasa, insya Allah orang yang mengerti jalur dan jalan kehidupan. Yang ketiga, asihah as bil adawiyah. Orang sehat itu belum tentu didapatkan dari berobat, sehat itu belum juga tentu didapatkan dari berbagai konsumsi vitamin yang banyak. Sehat juga belum tentu didapatkan dari olahraga. Sehat itu murni dari Allah. Sebab jujur penyakit dari Allah. Betul? Betul. Sehat dari Allah. Allah. Kaya dari Allah. Miskin dari Allah. Hidup dari Allah. Mati dari Allah. Semuanya Allah yang kasih. Jadi jangan berlomba-lomba kita mau konsumsi obat vitamin untuk jauh kita sehat, sementara kita nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di dalam Islam ini banyak kesehatan yang diolah dengan ibadah. Salat kesehatan loh bisa bisa dilihat di berbagai macam artikel bahwa gerakan salat ini adalah gerakan kesehatan. Takbir itu menghilangkan apa? Ruku menghilangkan apa? Makanya orang jarang sakit pinggang kalau seneng ruku. Makanya orang kalau sering ngeluh, aduh sakit pinggang saya setiap hari, berarti dia jarang ruku. Ternyata sholat ini gerakan ibadah. Kalau lima waktu kita sholat dengan berbagai macam gerakan yang Allah jadikan dalam waktu sholat, waktu dengan durasi 17 rakaat insya Allah bakal sehat. Orang-orang dulu konsisten, subuh sholat. Tapi badannya selalu sehat. Tapi orang yang gak sholat bisa jadi gak sehat kalaupun konsumsi vitaminnya banyak. Tuh, sehat dari Allah. Kemudian penyakit juga dari Allah. Wabah dan lain sebagainya Allah yang ngasih. Kenapa? Karena orang yang sakit sedang diberikan ujian. Ujian tuh kadang kala sayangnya Allah sama manusia. Kalau manusia nggak diuji, manusia jarang nyebut asma Allah. Dulu waktu belum gempa jarang nyebut asma Allah. Tapi ketika tanah digetarkan oleh Allah dengan sekian skala riser, baru manusia menyebut takbir Allah, Akbar, Allah dipanggil. Ini kan artinya Allah jadi dokter bagi manusia yang tertidur, nggak pernah menyebut ibadah. Dulu waktu miskin mah ya Allah sholatnya paling depan Bahkan ngebalap imam Betul tidak? Bahkan subuh jam 4 dia jam 1 udah datang Zikir sejadah digelar Bahkan bawa persiapan sejadahnya 5 ya Yang satu buat sholat yang empat dijual Kan lumayan Betul tidak? Tapi ketika dia kaya Dia lupa kepada Allah Lihat ya sa'alabah Waktu belum punya kain sholat sendirian di rumah dia minta kekayaan sama Rasul, kata Rasul, "Jangan kalau sampai enggak hak jadi orang kaya. Nanti diberikan kekayaan, lupa Allah Maha Tahu siapa yang mesti kaya, siapa yang mesti miskin, tapi maksa diberikan kekayaan. Akhirnya apa? Lupa sama sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kita terima aja lah, dikasih sakit. Alhamdulillah, sebab yang namanya sakit ini murni, nikmat dari Allah. Makanya, ketika kita dikasih sakit. Kenapa nggak datang kemarin? Alhamdulillah saya lagi dikasih nikmat sakit. Ingat, nikmat sakit. Kita jalan jatuh nih. Gede buruk, kaki kita keseleo. Kenapa? Keseleo, alhamdulillah nih. Batu nolongin saya. Sebab saya jarang sekali jalan tuh nyebut asma Allah. Tapi pas saya keselandung batu, saya nyebut asma Allah. Makanya dalam kitab Tambihul Gofilin, orang sakit itu ada empat malaikat yang diturunkan sama orang sakit. Jadi orang sakit itu didampingin malaikat loh bu. Pertama, malaikat mencabut aura wajahnya. Makanya orang sakit secantik apapun pucat. betul tidak? Mungkin artis-artis saja kalau sakit wajahnya nggak terlalu cantik, apalagi ibu-ibu sini yang sehatnya aja jelek. Gitu. Mohon maaf ya. ya betul tidak? Ya, kan. Jangan lantas marah ya, sebab orang dibilang jelek itu ujian ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya. Saya hitam bersyukur, masih ada yang kelingnya. Saya keling bersyukur, masih ada yang angus. Kan begitu. Jadi ngelihat itu standarnya ke bawah, jangan ke atas. Makanya orang kalau jalannya ke atas capek enggak? Capek enggak? Dapat duit mangga, kena tai burung. Ma, iya kan begitu. Maaf ya agak kasar bahasanya. Kalau ngelihatnya ke bawah, insya Allah. Nunduk. Makanya padi itu semakin berisi, semakin merunduk ibu. Ketika kita menjadi hamba Allah, yang paling bagus itu adalah orang yang menunduk. Makanya istilah surga belum tentu didapatkan dari sholat Istilah surga belum tentu didapatkan dari jakat Istilah surga belum tentu didapatkan dari haji dan umroh Tapi istilah surga bisa didapatkan Manakala kita, mana kita selalu tunduk di hadapan Allah Yang kaya merasa miskin sebab Allah maha kaya Bagi Allah maha menghancurkan kekayaan kita gampang nggak perlu diturunkan ribuan para malaikat Cukup dengan sentil laut aja sedikit tsunami Habis harta benda Betul tidak? Oh jabatan yang paling hebat belum tentu nggak perlu dirubuhkan langit cukup digempakan aja maka jabatan akan hilang sebab yang dibawa matikan bukan harta bukan jabatan tapi faidah yang kita memilikinya di dunia punya harta bisa dibawa mati apa bukan hartanya tapi manfaat dan faidah hartanya yang kita sumbangkan lagi kita salurkan lagi itu yang dibawa mati itu sakit tuh kemudian yang kedua orang sakit itu dicabut nikmat makannya Makanya, orang sakit makan apa aja pahit. Betul nggak Ibu? Betul. Sakit makan apa aja pahit, makan duren, pahit, pahit. makan jeruk, pahit. makan anggur, pahit. makan hati, pahit. lebih pahit. pahit ya. Makanya, lebih baik sakit gigi daripada sakit, pahit. cantengan. Ya, ya, ya. Artinya begitu, kan? Prinsip yang kita pakai itu. Jadi, orang sakit itu lagi dicabut nikmat makannya, dicabut nikmat makanya makanya ketika sakit makan yang enak alhamdulillah yang tadinya buru soha pengen kurus susah dikasih sakit sama Allah seminggu aja badannya udah ku kurus makanya yang gemuk-gemuk minta sakit insya Allah kurus yang ketiga orang yang sakit Allah cabut kekuatannya makanya orang sakit ngapa-ngapain aja lemes jalan lemes lari apalagi ngambil sendok lemes duduk lemes tapi yang hebat orang sakit kalau ngeliat duit mata tetep aja sehat <guluh> betul nggak makanya kalau orang sakit jangan dikasih obat tapi dikasih duit. emang mata duitan itu ya. prinsip yang kita pakai ya dicabut kekuatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang terakhir orang sakit ini dicabut dosa-dosanya oleh Allah jadi, ketika manusia tergeletak dalam kesakitannya, ada di rumah sakit ataupun di rumah, ini lagi diproses, diambil dosanya, Ibu. Diambil dosanya, Pak, seminggu sakit, seminggu diambil, sebulan sakit, sebulan diambil, setahun sakit, setahun diambil, sehari sakit, sehari diambil. Murni lagi dikurangi dosa, karena ini cara Allah, saking sayangnya Allah kepada hambanya, sampai dosanya pun dikurangi lewat bencana dan lewat ujian, serta lewat sakitnya. Tuh, jadi kalau lagi sakit, alhamdulillah. Ya. Karena sakit itu dengan mengurangi dosa. Mesti ibu kalau sakit minta yang lama. Saya dosa sama suami banyak, ya eh, Allah. Saya dosa sama tetangga berjibun, ya eh, Allah. Kalau bisa, lamakan sakit saya, ya eh, Allah. Kan nah, begitu. Karena mulai ngurangin do, dosa. Tuh, tadi tuh. Kemudian ketika sembuh, turun malaikat lagi yang kuat yang lemah badannya dimasukkan lagi kekuatannya sehat lagi yang pucat wajahnya dikasih aliran darah lagi segar lagi darahnya yang apa namanya nikmat makannya kurang nafsu dikasih lagi sama malaikat makan nafsu lagi makannya tapi malaikat yang nyabut dosanya nanya ke Allah ya Allah ini selama sakit saya cabut dia dosanya apakah setelah sembuh saya akan kembalikan lagi kepada dia apa kata Allah jangan kembalikan ke tubuhnya buang penyakitnya ke laut sakit murni dihilangi dosa kita. Tadi al ginabil muna kayak enggak bisa didapatkan dari hayalan, as bil hitob masa muda nggak bisa dihilangkan karena dengan cuman semir rambut doang, kemudian asihah as bil adawiyah bahwa sehat itu nggak harus bisa disebutkan dengan obat. Jadi ibu, berlomba-lombalah dalam kebaikan, cari berkah jangan cari banyak, hidup dengan nikmat jangan cuman punya nilai. Ingat Hidup harus ada tujuan, jangan cuma kedepankan gaya hidup. Sebab orang yang punya tujuan hidup, maka ihdinas salatul mustaqim yang sering kita baca dalam salatul fatihah akan kita lalui. Jalan kita masih panjang kata Rasul, hidup di dunia bagaikan seribu tahun lagi. Tapi kalau ingat akhirat, bayangkan hari ini kita akan dipanggil oleh Allah. Dunia pakai tenaga, ikhtiar yang tawakal, bekerja sekuatnya, ambil rezeki Allah tanpa berlebihan. Tapi kalau ingat akhirat, Banyaklah menyembah Allah, banyaklah sujud, banyaklah sholat, kerjakan Ramadan, punya harta berangkat haji, zakat dikeluarkan, impak sholat dikeluarkan. Insya Allah, di dunia hasana wa fil akhirati hasana. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, akhirat pun mencapai target kebahagiaan. Sebab yang namanya manusia, jujur saja, ingin bahagia di dunia, semuanya pun ingin bahagia di akhirat. Tapi perjalanan kebahagiaan kadangkala kala nggak tahu rumusnya. Ternyata mau bahagia di dunia sekalipun, mau bahagia di akhirat sekalipun, mau bahagia di mana sekalipun, pakailah ilmu yang Allah ajarkan lewat para nabinya, lewat para ulama, lewat para asetid, lewat majelis-majelis taklim. Kalau orang sudah memegang ilmunya Allah, kalau orang sudah memegang hidayah dari Allah, maka urusan kebahagiaan Allah yang mengaturnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho di dunia dan di akhirat. Semangat terus dalam pengajian. Majelis taklim jangan pernah mundur. Katakan bahwa kita ini hamba Allah yang suatu saat semua urusan dunia akan diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.